balik lagi dengan aku Tegus Sugianto dan kembali lagi dengan Subnautica. Akhirnya ketiga-tiganya telur fish udah netes ya kan? Nih coba lihat kelucuan mereka. Ngomong-ngomong, di sini Tegus Sugianto udah tambahin beberapa kaca dan juga beberapa tanaman yang ada di dinding ya kan? Gimana menurut kalian? Bagus atau enggak? Di sini Teguh Sugianto juga menemukan yang namanya telur. Aku gak tahu nih telornya siapa. Kita bakal lihat tetesin aja gitu ya kan. Semoga aja dia bakal jadi makhluk alien yang bagus, yang beautiful. Oke guys di video kali ini Teguh Sugianto rencananya tuh bakal bepergian yang cukup jauh ya. Dan kayaknya untuk sementara waktu kita gak pulang guys Untuk sementara waktu Kita bakal pergi ke dua tempat Satu Kita bakal pergi ke Lost River Dimana itu ada yang namanya Alien Research Facility Kita bakal pergi ke sana teman-teman Satu lagi kita bakal pergi ke bagian bawah lagi ya Lebih dalam lagi ya Yaitu Lava Zone guys oke okay? Jadi sebelum kita mulai video kali ini Ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe ya Bilang kepada teman-teman kalian semua subscribe channel kita Semoga channel kita di tahun ini bisa tembus 3 juta subscriber Ini Teguh Sino masih kenyang sih Kita bakal makan aja ya Tentunya juga boleh kasih like biar kita makin semangat Untuk melanjutkan game ini sampai tamat di sini Teguh Sugianto udah bikin Pro Suite Depth Module Max 1. Wow. Oke, kita bakal pasang aja ya. Kemudian nantinya waktu di Latosun kita bakal cari yang namanya Kianit ya. Kemudian kita bakal upgrade di jalan ya, <laughs> biar dia kedalamannya bisa 1.700 kalau enggak 1.600. Kemarin ada yang komentar. Bang, upgrade si modnya dong, bang. Udah. Untuk kedalamannya sih udah. Malah punya kita yang mak 3 ya kan, yang paling bagus guys. Bisa 900 meter. Tapi kali ini Teguh Ganto gak bakal bawa itu si mod karena gak berguna ya. Kita bakal pakai ini saja, cuy. Oke. Okay. Let's go Iron Man. Kita bakal masuk dulu ke kapal selam Teguh Tim. Dan nantinya juga ini kapal selam bakal aku upgrade juga ya modulnya ya. Sebetulnya upgrade-upgrade-nya dia itu masih banyak. Tapi aku pilih yang penting-penting aja teman-teman. Let's go, set. Naik dong, woi. <laughs> naik, naik. Woi, naik, woi. Nah, cakep. Oke. Okay. Gak berhasil naik apa? Ya ampun. Gak berhasil naik, guys. Oke, okay, naik dong. Nah, akhirnya ya. Ya ampun, Iron Man. Kamu ini selalu bandel gitu ya kan? <laughs> tunggu, tunggu, tunggu. Di sini tuh juga udah siapin beberapa makanan. Soalnya kita kayaknya agak lama baliknya di sini aku bakal kasih yang ini Cyclop Depth Module Mk2 ya dengan menggunakan Depth Module yang Mk2 dia kedalamannya jadi 1.300 guys nanti kita bakal upgrade juga aku udah bikin yang namanya ini Modification Station kita bakal bikinnya tuh di sini bukan di sini ya dan ada beberapa locker di sini aku juga udah siapin beberapa bahan-bahan gitu ya kan yang kita butuhkan nantinya oke okay lah kalau begitu pertama-tama kita bakal pergi ke itu Lost River ini pintunya beda sama yang kemarin. Yang kemarin itu paling deket sama itu fosilnya dinosaurus itu ya kan? <laughs> Oke berangkat. Kalau yang ini, ini paling deket sama pintunya yang lava zone. Kita bakal pergi ke sini aja ya. Dan ini masih malam, tapi gak jadi masalah. Langsung aja ke sebelah sini begitu ya kan? Agak jauh nih, 1700 meter coy, mantap. Oh ya, di sebelah sana itu ada lipot dua. Di mana ke dalamnya 500 meter, kalian jangan pergi ke sana ya. Kalau malam kalian jangan pergi ke sana. Uh, boleh sih sebetulnya, tapi mesti hati-hati ya guys ya, bang. Kenapa kok hati-hati bang? Iya, soalnya di sana itu ada yang namanya ghost leviathan guys. Yang nantinya di episode kali ini kalian bakal lihat. Kalian bakal lihat gimana bentuknya ghost leviathan, dan satu lagi si dragon, makhluk yang paling gede dan paling berbahaya di muka bumi. Bukan muka bumi, maaf ya, di planet ini. Oke okay lah, mungkin bisa kita skip aja. Waktu kita pergi ke pintunya, lost river yang ini. Soalnya ini agak jauh ya kan, kalian bisa lihat sendiri 1.500 meter, hampir sekilo ya. Five minutes later. Oke okay guys, kita udah deket ya. Tadi Teguh Sugianto bilangnya cuman gak nyampe sekilo. Padahal ini udah satu setengah kilo lebih. Oke, okay, kalau begitu kita bakal turun, please, please jangan ganggu Teguh Sugianto kamu. Kita bakal turun langsung aja ya, gak perlu lihat kanan kiri guys. Soalnya kalau kalian lihat kanan kiri Kalian bakal lihat suatu penampakan Kreatur attack What the hell is dia Ya ampun <laughs> Kalian bakal lihat sesuatu yang sangat-sangat mengerikan Bahkan lebih mengerikan Daripada seorang kuntilanak <laughs> <laughs> Oke lah kalau begitu Awas-awas ekornya Teguh Sugianto Ekornya maju dikit Maju dikit Sambil kita maju Sambil kita turun gitu ya kan Perhatikan ekornya Ini ekor panjang banget dah ya Oke, okay, kita bakal ke sini dulu. Kemudian kita bakal turun lagi, guys. Kita bakal belok aja ya. Belok aja ke sebelah sini. Nah, cakep. Biar ekor pasti aman. Aman sih kalau ekor ya kan? Oke, okay, aman sih harusnya. Kalau begitu ya ampun. <gimana> Ekornya nyangkut. Sama apa itu? Sama ikan loh. Ikannya langsung kelar, guys. <gimana> langsung Oh ikannya ya. Kita bakal turun lagi, guys. Let's go. Ekor masih aman. Ekor yang jadi masalah ya. Ekornya kita terlalu panjang, guys. Oke. Okay. Kita bakal turun, turun, turun terus. Ini kah dia Lost River ya? Kita udah nyampe nih. Ini bikin kita. Kemudian kita bakal turun lagi, guys. Turun terus sampai kita menemukan biom atau bioma yang namanya Lost River ya, guys ya. Oke, okay. kita bakal pergi ke arah sini dan coba kita cek. Harusnya what 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 is that? What is that? apa yang nyerang kita? <laughs> Harusnya kita pergi ke arah barat, Teguh Sugianto. Nah, kita bakal putar dulu aja, cakep, set, mantap sekali. Semoga gak ada yang ganggu Teguh Sugianto ya. Please tolong jangan ganggu Teguh Sugianto ya. Anak di rumah masih tiga ya, kadeluis kita ya. <laughs> Itu mah bukan anak. Oke, okay, kita bakal pergi ke sebelah sini. Kemudian kita bakal turun. Kenapa dah di sini tuh banyak sekali monster-monster yang suka ganggu kita gitu ya kan? Kapal kita jangan-jangan terlalu bagus, terlalu keren buat mereka untuk dilihat begitu ya kan? Oke, okay, ya ampun, kita nabrak ikan lagi dong. Ikannya sampai kau itu ya. Oke, okay, kita bakal pergi ke sebelah sini dan sampailah kita ini. Ini adalah pintu masuk dari Lost River. Kalau kalian udah ngelihat kayak jamur-jamur kayak begini guys, artinya kita udah nyampe ya. Oke, nih coba lihat nih, udah jadi hijau. artinya kita udah nyampe. Kenapa kok dinamakan Lost River? Soalnya di bawahnya tuh kayak ada sungai begitu guys. Kayak ada sungai ya. Ini kenapa kapal kita goyang-goyang dah? Kenapa itu di belakang itu? What? tunggu, tunggu, tunggu. Coba kita cek dulu ya. Baterai 64%, semuanya masih aman. Suara udah aku kecilin, jadi sebisa mungkin di sini kita gak boleh bising-bising ya, teman-teman ya. Nanti kalau bising-bising, predator pada suka sama kita. Berbahaya cuy. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita bakal pasin dulu, dan aku bakal lihat. Adakah ikan-ikan pengganggu yang biasanya suka makan baterai kita ya, teman-teman ya. Oke lah, kalau begitu, kita bakal turun. Kalian bisa lihat nggak? Di bawah itu ada hijau-hijau kayak begitu yang membentuk suatu sungai, teman-teman. Oh guys, tunggu tunggu tunggu. Kita bakal save dulu ya. Selagi kita ada di sini, ya ampun. Di sebelah kiri sudah ada monster itu guys. Help! <tuh> bukan bukan, santai aja. Itu gak ganggu kita kalau kita gak seberapa agresif begitu ya kan? Di sini itu ada ghost leviathan yang menjaga pintu masuk dari lava zone. Bagus sekali kan? Ada yang jaga loh. Tuh coba lihat. Itu sungainya. Sungai yang dinamakan Lost River ya. Oke. Okay. Kita bakal stay di kiri aja Jangan sampai kalian di tengah-tengah Stay di tembok aja Biasanya kalau di tembok itu si Ghost Leviathan gak seberapa suka ke sana ya kan Kemudian kita bakal pergi ke arah sini Ntar lagi kayaknya kita bakal ngelihat dia ini Kayaknya sih Kita bakal pelan-pelan aja ya Dan semisal nanti dia udah ngelihat kita Kita mesti matiin mesin <laughs> Matiin mesin Oke pelan-pelan aja Santuy aja begitu ya kan Udah nyampe nih Kayaknya sih kita bakal lurus dulu. Kita bakal lihat. Kenapa Teguh Sugianto gak bisa ngelihat apa-apa di sini ya? Coba kita lihat begini kah? Oh iya loh. Harusnya sih dia di sini. Harusnya. Oke. Okay. Kalau begitu kita bakal save dulu. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita masih aman ya kan? Lurus dulu apa? Aku lupa sih yang mana ya? <laughs> lurus dulu atau kita mesti kesana dulu guys? Di mana itu ya? Alien Research Facility. Kayaknya masih lurus sih. Masih lurus, guys. Masih lurus. Oh iya nih dia nih. Nah, coba kita lihat. Harusnya dia itu Oh, itu dia. Itu dia, itu dia. Itu dia, guys. Tunggu, tunggu, tunggu aku matiin mesin, aku matiin mesin. Yes, 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 aku matiin mesin. Udah, udah aman, udah aman. Itu dia, guys. Lagi berenang-renang santai ria begitu ya, kan? Kita bakal diem di sini dulu. Soalnya <laughs> kita bakal save dulu aja. Aduh serem banget dah. Tugas kita takut amat gitu ya kan? Kita bakal turun guys. Oh tunggu dulu makan dulu tugas kita. Ya udahlah. Oke okay. kita bakal turun. Harusnya si aman. Kita bakal pergi ke alien reset facility yang ada di belakang. Di belakang ini sih harusnya ya. Oke okay, kita bakal lihat-lihat dulu dah. Mana ya? Kelupa soalnya. Di mana itu help? No, 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 no. Nah, terbang, terbang, terbang. Oke, cakep sekali. Kita bakal cari dulu. Seingat aku, adanya itu di sekitar sini, teman-teman. Ada markas alien yang harus kita kunjungi ya, teman-teman ya. A few inches later. Oke, perjalanan yang cukup gak gampang ya kan Kita harus ngelewatin dia ternyata Soalnya yang namanya reset facility alien itu Atau apalah sebaliknya lah ya ada di sini guys ya ampun tugas Gento bela-belain gitu ya kan ya <laughs> bagaimana lagi ini adalah tugas kita biar kita makin terinfeksi kemudian nanti si Emperor bakal ngeliatin wujudnya buat kita dan kita bakal diundang ke tempatnya dia begitu ya kan let's go kita bakal kesini set mantap mana ya dia ya masih jauh apa masih jauh kayaknya ya kira kalau begitu kita bakal jalan aja Tunggu sih yang penting udah ngelewatin dia begitu ya kan? Aduh, jujur bener-bener uji nyali guys. Oke itu kan dia. Harusnya itu dia guys. Sampailah kita di tempat yang kita tuju ya. Nanti tikus kita baliknya sekitar ada 600 meter. Harus ngelewatin lagi tuh. Ya namanya gue Leviathan. Tadi kita hampir diincer sama dia. Parah, ngeri banget kita. Oke, okay, untungnya kita ada kabel vani gitu ya kan. Air kabelnya dikeluarin dong. Mana? Ya ampun, ada kudonya ya kan. Haduh ambil buff dulu nih, mesti ini. Oke okay, dah, sekian toh Apa ini nyerang-nyerang aku? Minggir kamu, aku bor kamu yangeng. Nah rasain kamu. <laughs> kita bakal keluarin hooknya Franco. Let's go set. Bukan hooknya Franco kalau ini mah. Nah cakep, kita udah sampai di sini ya aman kalau kita udah sampai di sini kita bakal save dulu guys tapi sebelum itu aku bakal minum dulu kemudian kita bakal save dulu ya guys ya setidaknya kita sudah sampai di sini teman-teman Yeay di sini ada yang namanya ion lumayan kita bakal ambil aja ionnya kemudian bisa kita lanjutkan lagi masuk aja pakai ini gitu ya kan lebih aman kita pakai robot Iron Man cuy ini butuh yang warna oke okay. dia butuh warna yang ungu nih Nah, kita bakal isi dulu pakai yang warna ungu ya guys ya. Untungnya aku sudah baca-baca dari beberapa sumber, katanya nanti butuh tiga di sini. Oke, okay, ada data yang bisa kita ambil teman-teman. Data terminal. Apa itu? Spesimen research data. Oke okay lah kalau begitu. Singkatku di sini tuh kayak laboratorium di mana ada kayak apa itu namanya? <laughs> Sampai gimana tuh sini ngomongnya bingung gitu ya kan? Di sini ada kayak Warper-warper yang lagi diproduksi, guys. Oke, okay. kita bakal turun-turun tuh, Sg. Nah cakep. Oke, okay. let's go, Iron Man. Kemudian kita bakal pergi ke sebelah, oh, sebelah sini nih, dan di sini itu kita masuknya harus pakai ini. Soalnya udah gak cukup gitu ya? Kan lumayan, kita bakal scan dulu aja ini. Apa ini? Kenapa gak bisa di scan ya? Oh bisa loh. Nah, coba kita lihat telur guys. Wah. Telurnya si dragon. Wow, boleh boleh. Apa nih tulang apa? Tadi kayaknya ada sesuatu yang bisa kita scan gitu ya kan? Tulang. Rib check. Oke, okay, aku dapat juga. Kemudian coba kita lihat-lihat lagi. Mumpung kita ada di sini. Wow, apa ini? Ray specimen Oh, kayak dimasukin ke dalam museum gitu ya kan? Sangat-sangat mencurigakan Oke okay lah kalau begitu Kita bakal pergi ke sebelah sini Cakep Uh, Siap Tulangnya siapa itu? Ikan koi apa? <laughs> <laughs> Lumayan Kita bakal ambil aja apa yang harus kita ambil Kemudian kita bisa pergi ke sebelah sini kak Oh iya bisa ya ini dimana para warper-warper itu lagi diproduksi, guys. Tuh coba lihat, kita bakal scan dulu ya. Skeletal remains, sisanya dari tulang-tulang. Oke, okay. bakal kita scan cakep. Hewan apa itu? Dah bisa kita lanjutkan di sebelah sini. Inilah dia pabrik dari warper. Kita scan dulu, cakep. Berarti di sini warper itu. Kayak ada orang yang bikin gitu ya kan? Dicoba lihat nih Setengah warper guys Bayangkan Yang biasanya suka ganggu kita Oke okay. Apa nih? Oh kepala apa? Kepala warper ya Oke okay, satu lagi di sebelah sini udah Ini kakinya, kepitingnya Tangannya <laughs> Macem-macem gitu ya kan? Kita bakal ambil data yang ini Dan harusnya ntar lagi Teguh Jando bakal kena penyakit begitu ya kan? Nah, ini dia nih. Kita harus scan, katanya, guys. Kamu kok bisa hidup hidup sendiri gitu? Lampunya <laughs> oke okay lah. Kita bakal scan sendiri-sendiri, ya, teman-teman. Ya, dan bakteri itu harusnya makin jadi sakit tuh. Udah selesai apa? Kita keluar ya. Waduh, bacterial infection report <laughs> banyak sekali dah. Oke, okay, kita bakal balik dulu. Harusnya kita udah selesai Ini coba lihat tanganku guys Tanganku makin keracunan kita Help Kita harus pergi segera ya Menemuin si Emperor Biar kita segera disembuhkan Let's go <gifat> Kita bakal balik ini Ceritanya kita balik Seingatku di sini cuma satu doang kan Iya satu doang ya jadi di tempat yang tadi itu guys Kita cuma makin membuktikan Kalau infeksi dari bakteri yang sudah masuk ke tubuhnya Teguh Sugianto Makin parah ya guys ya Dan kenapa ini ada Ghost Leviathan makin deket dah sama kita dah Oke buruan Teguh Sugianto, kita harus kembali ke kapal selam kita Teguh Tim ya teman-teman ya Ke sebelah sono masih Ada 200 meter Ya ampun Jangan sampai dia melihat kita Let's go Sebelah sini, no way, no way, Amerika. no 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 no, let's go tunggu siapa? Tujukan kehebatan kabelmu, kabel Fani bukan kabel darat tapi kabel laut. Ah, siap, let's go cuy. Aku gak mau lihat ke belakang ya teman-teman ya. Pastinya dia ada di belakangku soalnya. Oke, okay. buruan, 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 buruan. Yeay, oke. Okay. Udah ada di sini. Apa lagi nih? Apa lagi? Mau aku bor apa? Muka kamu ya, biar makin halus. Kamu ya ngeng, ngeng. Oke, oke, oke. aduh dasar ya kan? Banyak banget dah yang ganggu kita ya kan? Setidaknya di sini kita sudah selamat. Kita bakal save dulu. Kita bakal naik mana ya? Sini ya, ngeri banget dah. Teguh sekian dah. Please, oke, oke. Santai, santai, santai. Dia gak nyerang kita. Dia gak nyerang kita Ngapain kamu nyerang kapal selam kita Kocak Parah guys no, no 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 Kita bakal turun dulu aja Ambil santai gitu ya kan Tadi ada semacam ikan Yang kayaknya juga barengan gitu ya kan <laughs> Mau masuk ke dalam kapal selam Masuk 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 Yes Oke okay. We are safe now man Welcome aboard captain Yes I know about that Kita bakal safe dulu Kemudian Teguh kita bakal makan Ini kenapa item banget dah <laughs> Ngebuk apa dia? Nah, aku bakal makan ini aja ya. Soalnya aku paling suka makan marbel melon. Cakep sekali. Kemudian kita bakal tanam lagi ya guys ya. Mantap sekali. Bisa kita lanjutkan. Ngomong-ngomong, baterainya dari ini berapa persen ya? Baterainya dari. Oh my god, gila loh. Dia di depan kita loh. Oke, okay. kita kesini. Baterainya tinggal 49% Ya ampun Dia di depan kita kayak gini Gimana ceritanya kita mau turun Bapak? Bayangkan, bayangkan Coba kita lihat ya Baterai kita, baterai kita Ya ampun tinggal dikit dong Tapi kayaknya tugas Sugianta masih ada tuh Aku bawa 6 lagi kok di bawah ya Di locker Aku udah siap-siapin Soalnya kali ini Perjalanan kita cukup jauh Oke okay lah kalau begitu Kita bakal save lagi Kemudian kita bakal turun ya Itu dia Kita bakal turun ke sebelah sana guys Tapi kita mesti nunggu dia nih Mesti nunggu si Ghost Leviathan ini pergi Pergi, pergi, pergi Tunggu Sugianto mau masuk Oke Kemudian kita bakal bikin sepi dulu Silent running Biar sebisa mungkin Gak ada suara ya teman-teman ya Kemudian kita bakal jalan guys Oke let's go aja lah Langsung let's go Let's go, let's go, let's go Tunggu Sugianto Langsung let's go. Langsung let's go Langsung ke bawah langsung 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 semoga dia gak ngelihat kita kapal putih yang bener-bener bulat lucu yang gak gak ada dua-duanya gitu ya kan kita bakal pergi ke sini guys selamat datang di zona lava oke oke turun lagi turun lagi turun lagi ekor aman ekor aman maju dikit Teguh gento Maju dikit, oke. Cakep ya ampun, ada warper lagi. Ngapain sih warper ikut-ikutan di sini ya? Kan oke, kita bakal turun, 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 turun cepet dikit dikusihan. Tahu, meskipun nabrak, gak jadi masalah gitu ya? Kan turun, 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 turun. Aku gak mau lihat atas lagi, kayak itu warper atau singa yang lain-lain bakal ngejar kita gitu ya? Kan oke dah, kita sudah sampai di sini akhirnya. Selamat datang, love azul, cakep sekali. Tunggu, 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 kita bakal matiin dulu mesinnya cakep. Soalnya di sini, teguh Sugianto bakal save dulu. Aku mau keluar, mau kasih beacon. Bang, buat apaan, bang? Biar nanti waktu balikin si kapal selam kita teguh tim, bakal jadi enak banget gitu ya kan? Oke, kita bakal taruh beaconnya di sebelah sini ya, teman-teman. Ya, kita bakal tulis, lepasin teguh Sugianto, mantap sekali. Kemudian kita bakal edit. Nah, langsung diedit ya. Lava Zone. Jujur di sini aku itu bener-bener deg-degan gitu ya guys ya. Sudah selesai. Nanti yang bikin satunya ini Please please no 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 no. Aduh ya ampun, itu apa lagi si warper nyerang kita malah ya kan? Waduh gimana ceritanya coba? Kita bakal save dulu guys. Satunya itu beacon, bakal aku kasih buat yang aktif lava biar yang itu dekat tapi itu namanya halah, sampai susah namanya Gus Gento. Takut banget sih soalnya ya kan. <gaduh> <gaduh> yang itu tempatnya si Emperor. Aku bakal taruh satu di sana biar nanti waktu pulang enak. Oke dah, kita bakal turun dulu. Di sini Teguh Sugianto bakal cari yang namanya kianit. Masih aman kan? Masih aman ya. Turun, 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 terus, 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 terus. Oke, oke, sedikit lagi, sedikit lagi Teguh Sugianto. Jangan lupa lihat bawah nanti nyemplung ke lava. <laughs> Malah nyemplung ke lava, gak ada ceritanya nanti ya kan? Kita kayaknya mesti belok dah. Nah, ke arah sono ya kan? Oke lah, atau kalau gak salah ke arah sini sih? Tunggu, tunggu, tunggu. Aku cek dulu. Kita harus ke arah mana ini? Kok di sini pada gelap ya? Kalian bisa lihat ikan yang lagi nempel di kapal selam kita. Ya ampun, banyak sekali. Itu yang bikin baterai kita habis ya kan? Kalau begitu, ini baterainya bakal aku ambil aja. Aman. <tuh> Kamu gak bisa nyedot kita lagi ya? Oke. Satunya juga, ya ampun, di sini gelap banget ya kan? Udah gelap, panas. Bang, kenapa kok dicepotin semua, Bang? Ya, soalnya itu bakal ngambil baterai kita, teman-teman. Jadi sebisa mungkin, tunggu, 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 gelap banget, gelap banget, dan di sini udah mulai gak ada oksigennya lagi ya. Kita harus bersih ini tuh, mana ya? Gelap banget apa? Nah, turun dulu, turun dulu. Nah, cakep, cakep, cakep. Kita bakal lihat ini, mana kamu ikan-ikan? Jangan serang Teguh Sugianto. Oh, mentang-mentang gak ada kekuatannya. Pada kabur semua ya. Ngapain kamu, woi? Minggir, minggir. Nah, minggir, 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 minggir. Jangan sedot. Oh my god, yang ini kayaknya udah keinfeksi gitu ya kan? Oke okay lah kalau begitu. Yang ini udah mateng apa? Oke, okay. udah mateng kayaknya sih. Kita bakal turun ya. Aku mau cari yang namanya itu, kianit. Kira-kira aku butuh 12 kalau enggak 14. Oke. Okay. Gelap banget. Gelap banget. Kita bakal naik lagi. Aduh, bener-bener kurang kerjaan emang Teguh Sugianto di sini ya kan? Mana ya? Oh, sebelah sini guys. <laughs> sampai gak tahu sendiri loh. Oke, okay, turun dulu. Hati-hati nyemplung di lava Men Men Jangan sampai nyemplung di lava men Gak lucu ya kan Oke okay. Mana jamnya Kau gak punya jam apa Punya harusnya Nah harusnya punya jam Oh my god Oh my god per? What are you doing? What are you doing, Warper? Pergi, 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 Warper. Pergi dari ku, Warper. Aduh, dasar Warper ya kan? Ada Warper, ada yang lain-lain. Dasar ya kan? Oke, ini lumayan nih. Ada Kianit. Harusnya si Warper udah jauh dari kita. Kita bakal ambil ini, guys. Ngeng, lumayan. Oh, yang ntar lagi Teguh Sianto bakal benterin dulu dari aremen kita ya. Eight hours later. Oke, bisa kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kali ini kita bakal lurus dulu. Kita mau pergi ke tempatnya si dragon ya guys ya. Kita bakal lihatnya kayak begini aja kah? Oke, ini bagus. Kita bakal turun dulu. Dan di sini tuh bener-bener gelap gitu ya kan? Tugu Sugianto gak bisa lihat apa-apa guys. Oke, pelan-pelan saja. Dan jeleknya di sini itu Baterainya kita dimakan oleh para ikan-ikan kayak <laughs> yang suka listrik gitu ya kan, suka baterai ya. Oke, kita bakal pergi ke sini. Dan kayaknya kita sih udah dekat. Itu dia, guys. Itu dia. Si dragon. Oke lah kalau begitu. Kayaknya kapal kita diam di sini aja kah? Jangan terlalu deket-deket Dia bisa nembakin api, teman-teman. Oke dah. Itu dia, guys. Kita bakal matiin dulu ya. Tuh, 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 tuh kemudian kita bakal save kemudian kita bakal turun tapi sebelum turun aku bakal ambil dulu nih baterainya nih biar para ikan-ikan itu gak makan baterai kita ya kan kan sayang baterai kita dimakan oleh ikan-ikan kayak apa itu soalnya aku udah apa itu namanya udah nembas-nembasin dia tapi gak ngefek gitu ya kan dia balik lagi balik lagi banyak banget dia ya soalnya teman-teman Oke dah, di sini Teguh Sugianto kayaknya baterainya kita bakal masukin dulu ke dalam locker. Nah, di sini Teguh Sugianto udah siapin locker, cakep. Kita bakal taruh di sini dulu. Oh, jangan dulu ya kan. Teguh Sugianto mau bikin dulu yang namanya Cyclop Dev Modul Mark 3 dan juga Pronsuit Suit Dev Modul Mark 2. Kalau begitu kayaknya ini kita bakal masukin dulu. Kita bakal kasih satu kalau nggak dua aja begitu ya kan. Oke, oke, oke. Setidaknya biar ada listrik guys Itu para ikan-ikan itu Makan aja gitu ya kan Makanya kok makan listrik Oke kemudian Waduh Yang namanya kianit Ada di dalam sini ya What the hell Kita malah turun guys Wow Wow Oke 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 Si dragon udah ngeliat kita tuh kalau begitu kita bakal kesini dulu keluar dulu. Oke, cakep. Apa itu? Oh my god. Kita diserang-serang gitu ya kan? Kita bakal ambil dulu apa yang harus kita ambil. Yaitu kita butuh kianit, teman-teman. Oke, udah cakep. Kemudian Tegus Genta bakal masuk. Untungnya sih, kita masih belum rusak gitu ya kan? Untungnya, guys. Oke, kita kembali lagi. Berhasil masuk. Jangan lupa di-save ya. Tadi Teguh Sugianto diserang sama si Dragon Untungnya masih belum mati guys Yeay Oke okay, ini kita bakal ambil juga Cakep sekali Power cell kita masih ada beberapa gitu ya kan Kita bakal ambil juga Kita bakal langsung bikin Oh my god aku lupa lagi ya kan Kita mesti ngambil dulu guys Yang ini Nah Ini kita mesti upgrade dulu Cepat 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 Kalau nggak kapal kita bisa rusak ya kan kalau enggak kapal kita bisa rusak lu ngapain bikin di sini Teguh Sigianto? Bikinnya cuma ada di sini ya. Let's go, langsung jadilah dia. Itu biar nanti kedalamannya jadi 1700 kalau nggak salah sih. Kemudian kita bakal pasang. Pasang woi. Aman, oke cakep. Kita bakal save dulu. Kemudian kita bakal bini. Aduh ya ampun aku lupa lagi dong. Ini kita bakal turunin dulu ya. Bakal turunin dulu di sekitar sini aja. Sekitar sini aja Ini paling deket nih Harusnya aman ya kan Oke ya ampun apa itu nyerang kita What the hell is that oh, Siap guys Si dragon Oke minggir 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 Kamu anak-anak minggir -anak, ya Minggir 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 Oke kita bakal keluar dulu Kita ambil modulnya Kemudian kita bakal masuk lagi ya guys ya Biar dia seenggaknya gak rusak Let's go let's go let's go Buruan buruan masuk buruan masuk buruan masuk Nah cakep udah masuk ya sampai lupa loh tugas ganto loh gimana ceritanya coba langsung dibikin di sini jadilah dia yang mark 3 cakep oke okay. dipasang di sini bisa nggak harusnya bisa ya kan nah aman yes aman guys semua tugas kita udah jadi modul-modul yang kita perlukan udah jadi kalau begitu kita save kemudian jangan lupa itu baterainya diambil ya baterainya ini diambil Buat apa anda? Oh makan dulu makan dulu Ya ampun Teguh Sugianto sampai bingung gitu ya kan Kita bakal makan Chinese potato teman-teman Lumayan yes Oke okay. Inventory full katanya Oh yang ini gede-gede juga ya kan Makan 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 Boleh 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 Oh itu dia guys Nah Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. santai 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 Jangan serang Teguh Sugianto dari belakang Parah guys Parah 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 Oh gila sih itu coba lihat ya kan ini adalah makhluk yang paling berbahaya di muka bumi, guys. Oke, okay. kita udah nyampe di sini. Aman, save dulu, save dulu, guys. Jangan lupa di-save ya. Kita bakal sembuhkan dulu Iron Man kita. <laughs> Kemarin ada yang komentar, Iron Man Hulk, baxter, betul sekali. Oke, okay, cakep, masuk lagi. Sekarang kita bakal pelan-pelan aja ya. Di sini itu Tugu Sugianto belum pernah masuk, seingatku ya. Aku belum pernah namatin soalnya waktu dulu. Oke okay lah, kalau begitu kita bakal pergi ke arah sini. Please, jangan marah apa lagi. Apa-apa nih, eng Enak, enak apa? Enak apa? Langsung mati, kamu kah? <laughs> Dasar! Oh, di sini juga ada beberapa kianit yang langsung bisa diambil pakai tangan, ya guys. Ya, ada telur, guys. Wah, lumayan, lumayan! Ada telur, kita bakal ambil saja telurnya. Barangkali itu telur makhluk yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat lucu. Kemudian kita bakal pergi ke sini. Ada dua loh. Mau kita ambil lagi kah? Enggak, satu aja ya. Satu aja guys. Oke, kemudian kita harus pergi kemana nih? Oh, sini, sini, sini. Nah, ini dia guys. Kita sudah sampai ya. Pintu masuknya mana ya? Aku lupa itu soalnya. Kita bakal pergi ke sini bisa nggak? Set. Oh bisa, bisa, bisa. Cakep. Oke, okay, santai, santai, Teguh Sugianto. Jangan sampai jatuh dirimu ya kan? Oke, okay, aman. Seingatku ada dua, kalau nggak satu lupa, oh, guys. Kita bakal naik ke sini aja ya. Ngeng. Suaranya si dragon itu loh. Sampai sini loh suaranya ya. Oh, ini dia nih. Ini dia pintu masuknya. Sudah kuduga. Let's go. Kita bakal masuk. Aman. Akhirnya ya ampun perjuangan kita ya kan? Oke okay lah kalau begitu. Dan singetku kalau kita di sini gak mati sih. Kita jalan ya, ya jalan. Tuh coba lihat, duduk. Arman <laughs> kita duduk. Ya udahlah Arman, kamu duduk aja ya. Apa itu? Apa ini guys? Kita bakal scan dulu ya. Alien robot, cakep. Kemudian coba kita lihat. Kamu makan baterai apa? Jangan makan baterai kamu ya Oke okay. Kenapa kok dia sangat suka sekali dengan aremen kita? Minggir Minggir Jangan deket-deket Nah di sini itu Banyak sekali yang namanya Ion Cube Kita bakal drill ngeng. Kita bakal ambil semuanya ya teman-teman ya Iya kita pendek banget ya Error apa? Tunggu 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 Kita bakal masuk dulu Kemudian kita keluar kita pendek banget ya. Woi berdiri woi. <laughs> ya ampun ya udahlah kita bakal kasih ini guys. Purple tablet, yay! Buka, buka, buka. Di sini kita dapat yang namanya blue tablet, cakep. Kita bakal scan dulu. Ini cara buatnya kalau nggak salah butuh pakai kianit, nah kan? Oke, okay. coba kita lihat ya. Blueprint, blueprint. Nah ini dia nih, blue tablet, iron cube dan juga kianit dua. Oke okay lah kalau begitu, kita bakal coba cek lagi di sebelah sini. Si Emperor guys. Si Emperor sudah menunjukkan wujudnya. Sabar ya. Next episode kita bakal pergi ke sana. Mau naik atau pakai lari aja. Capek kalau lari ya. Tapi kalau kita jalan pelan. Coba lihat nih. Pelan banget gitu ya. Ya gak pelan-pelan amat sih. Oh ini dia nih. Nah. Ini dia. Ngelek ya. Kalau kita ngebuka apa? Kalau kita habis keluar dari pronsit langsung kayak duduk begitu ya kan Kak lagi jongkok Oke okay. Jadilah teleporter Ini keluarnya di mana ya Aku lupa sih Tunggu 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 Coba kita save dulu Kemudian coba kita masuk ke dalam sini guys Oke okay, aku mau lihat Ini tuh keluarnya di mana gitu ya kan Masuk animasinya Oh ya ngomong-ngomong Aku udah pakai kostum yang sangat-sangat bagus sekali ya Yang ketiga guys Yang Rainforest Suite dan sampailah kita di tempat Di tempat mana ini? Mana ini? Oh, jangan-jangan ini yang dituret itu kah? Iya, yang dituret ini Itu coba lihat Wow, kita langsung teleport di sebelah sini Enak nih Berarti sewaktu-waktu kita butuh langsung aja teleport ke sebelah sini ya kan? Gak capek, capek Langsung Mantap sekali, balik lagi urusannya Teguh Sugianto di sini masih belum selesai ya. Pasang dulu dah tabletnya dah, biar kita bisa segera berdiri gitu ya kan? Cakep. Akhirnya kita berdiri. Kita pakai beberapa Iron Cube ya. Cukup memakan banyak Iron Cube. Nah, ini dia. Ini dia yang namanya Alien Thermal Plan. Ini tuh semacam kayak power gitu ya kan, kayak sumber kekuatan begitu, sumber listrik. Cakep. Teguh Sugianto sudah dapet Kemudian di bagian atas. Di bagian atas ada satu lagi guys. Kalau nggak salah ini sih blueprint. Kalau nggak salah ya. Ayam Power Data. Ini yang Teguh Sugianto cari sebetulnya. Bang buat apaan itu bang? Buat pulang coy. Buat pulang naik roket. Uh, mana dia ya? Coba kita cari dulu teman-teman. Dia itu iron Power Cell yang mesti kita bikin. Apa ini? Buckhead. Wow. Tugas dapat kayak gituan juga ya kan? Mana ya? Di sebelah atas. Nah, ini dia nih. Iron Power Cell yang nanti kita butuhkan buat bikin roket, buat bikin pulang ya, teman-teman ya. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Setidaknya Teguh Sugianto sudah mengunjungi dua tempat yang sangat-sangat berbahaya. Kalian bisa lihat sendiri ya kan. Kita sudah melewati Ghost Leviathan. Sudah melewati si Dragon. Kemudian nantinya di next episode kita bakal pergi ke tempatnya si Emperor. Yang pastinya bakal bertemu lagi dengan saya Teguh Sugianto di episode yang selanjutnya. See you next time, man. Bye.